Halo Tribuners, selamat siang. Saya Denzel Palevi, wartawan Tribunjabar.id, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat, tepatnya di Cikopo. Pada hari ini, Selasa 18 April 2023, arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipali terlihat masih ramai lancar ya Tribuners. Dan bisa saya laporkan pada saat ini, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, jajaran kepolisian tengah mempersiapkan rekayasa lalu lintas untuk penerapan one way ya Tribuners. Bisa kalian lihat untuk dari arus Jawa Tengah menuju Jakarta sudah terlihat steril, dan sejumlah kepolisian juga bersiaga untuk membuka one way ini ya Tribuners. Dikabarkan tadinya one way sudah diberlakukan pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Nah dia, ini di Tribunas sudah dipersiapkan untuk one way. Nah, baru saja melintas para pemudik yang akan melintasi ruas jalan tol Cipali. Dan kemarin Polri telah mengimbau kepada pemudik yang bila melintas dari arah berlawanan saat one way, bila ingin memasuki rest area tak perlu khawatir, kalian bisa menuju rest area yang berada di sisi kanan ya Tribuners. Jadi tak perlu harus kembali ke jalur utama seperti itu. Ya Tribunas, baru saja telah dibuka untuk arus one way yang diberlakukan di ruas jalan tol Cipali kilometer 72 hingga Kali Kangkung kilometer 414. Terlihat kendaraan sudah melintas di awan berlawanan ya Tribunas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Saya Denzel Palevi, wartawan Tribun Jabar.id, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. One way.